kayaknya lo bener lagi. Iya, 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, Mas. Iya. Pertama aku cari bulan Mei itu sebenarnya pengennya tadi earlier malah. Pengennya tadi malah bulan April begitu. Maret atau April malah pengennya tadi. Cuman di akhirnya jadi jatuh di bulan Mei karena aku pengen anakku hadir gitu. Jadi anakku itu sekarang lagi mondok pesantren di daerah Malang dan mondok tahfiz Quran di mana liburnya itu sangat sedikit dan sangat jarang dalam satu tahun. Ada libur di bulan Mei. That's why okay, aku pengen anakku hadir, so diadakan bulan Mei. Alasannya kurang lebih seperti itu. Kalau soal yakin ya, ya proses apa ya, proses pendekatannya juga udah. Aku kan juga udah dari SMA, keluarganya juga aku udah kenal lama. Aku udah tahu dia udah dari lama banget. Cuman ini lebih ke proses meyakinkan diri aja kalau kita berdua udah siap melangkah untuk membina rumah tangga lagi yang baru. Karena kan sama-sama S2 nih aku. Aku S2, Citra S2. Jadi kita lagi S3 nih. Jadi kayak ya proses meyakinkannya beda lah. Bukan kayak deg-degan kayak excited senang yang kayak lebih kayak ABG baru pertama kali menikah, bukan. Tapi lebih kayak yang proses mendewasakan hati, menetapkan hati. Oke, kita berdua secara mental dan hati udah siap. Oke. Akhirnya ini tidak lagi yang menjadi misteri, tidak lagi mendekati. Masih sendiri menanggapi komentar netizen, komentar yang fans mungkin yang akhirnya membuat Citra atau malah memberatkan kenapa dengan Mbak Citra gitu. Oh, ya gak apa-apa lah, netizen yang bebas-bebas aja, aku juga yang bebas. Apa ya? Kamu ambil pusing lah gue. Iyalah. Ya maksudku, ya mungkin karena itu Allah menciptakan kita dua tangan. Tangannya cuma dua nih, karena kita gak akan mungkin bisa tutup mulut netizen banyak-banyak. Yang kita perlakukan hanya tutup telinga kita aja gitu. Jadi gak perlu repot-repot tutup mulut netizen kok. Kalau gak suka ya tinggal tutup telinga aku aja. Jadi so far, ya so far orang terdekat, keluarga juga sudah setuju, alhamdulillah. Udah asik sih, alhamdulillah. Udah asik sih. Masuk anak mas ya? Masuk anak. Ah iya, alhamdulillah. Anak juga alhamdulillahnya setuju. Ya melalui proses bujuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.